Assalamualaikum semua anak-anak. Salam sejahtera. Inilah dia portal PSSSK Sungai Lut. Baiklah, kali ni cikgu ingin memberitahu anak-anak mengenai borang sistem nilam baru. Tetapi sebelum itu, anak-anak perlu tahu ID D5 masing-masing. Ya, ataupun kita panggil ID murid. Okey, macam mana nak tahu? Kita klik sahaja okay, nilam. Kan ada tajuk nilam di sini. Klik nilam. Okey, sekarang keluar paparan macam ni. Anak-anak boleh cari nama anak-anak dan ada di tepi ni. Okey, terbesarkan. Dekat tepi ni adalah ID murid yang ada huruf M dash ni. Ini adalah ID murid. Jadi anak-anak boleh salin nombor-nombor ni. Okey, salin nombor-nombor ni untuk digunakan dalam borang sistem nilam. Okey. Kalau guna komputer, boleh copy paste saja. Yeah. Boleh copy paste saja. Tetapi sekiranya kita menggunakan telefon, anak-anak ambil pensel ataupun pen dan salin ID anak-anak ini. Okay, contoh ya, kita ambil nama paling atas ni, Syed Muhammad Ryan bin Syed Muhammad Azri. Ini dia punya ID murid. Okay, nombor ni penting ya, sebab daripada nombor ni kita boleh trace bahan bacaan anak-anak. Okay, dah salin nombor ini. Okay, 1328834. Kita pergi ke atas sekali. Sila pilih dan daftar bacaan anda di bawah. Dia ada dua kat situ, peringkat KPM dengan peringkat sekolah. Jadi anak-anak, peringkat KPM tu IQ nilam, tapi sistem itu telah ditangguhkan setakat ini. Anak-anak perlu klik yang bawah tu. Ya? Yeah? Okey, sekarang dah ada borang online sistem nilam. Jadi di situ tulis, sila isi data rekod bacaan anda. Okey, jadi masukkanlah ID pengguna anak-anak tu. Okey, macam yang kita salin tadi, M-1328834. Jangan salah tau isi nombor ni. Mungkin akan isi orang lain punya pula. Okey, lepas tu isilah judul buku. Bukunya adalah Teman Karib Allah. Jadi tulislah Teman Karib Allah. Okey, lepas tu nama pengarang. Siapa nama pengarang dia? Tulislah. Okey, dah tertulis di buku itu. Jadi kita boleh Zainariah Abdul Wahab. Lepas tu kategori. Buku ni bahan bukan buku ke? Fiction ke? Bukan digital ke? Atau bahan digital? Kat sini tulis kat sini bahan fiction ya. Bahasa apa buku ni? Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Melayu. Jumlah muka surat, kita boleh tengok muka surat ni, jumlah dia berapa. Selaklah buku tu. 24. Jumlah aktiviti, anak-anak boleh tulislah jumlah aktiviti ni. Antaranya adalah okay, menulis rumusan, bercerita kepada ibu bapa, kadang-kadang boleh menyanyi, bersyair, bersajak. Okay, jadi sekarang ni kita tengah okay, kita sedang membuat rumusan. Jadi satu aktiviti dah ada dah. Okey, lepas tu kita bercerita pula pada ibu bapa. Jadi dah dua lah aktiviti. Satu, membuat rumusan. Kedua, bercerita tentang buku tersebut kepada ibu bapa. Dah ada dua. Okey, untuk aktiviti ni lagi banyak, lagi bagus. Ya anak-anak. Okey, lepas tu ulasan atau catatan atau nilai murni. Okey, bolehlah tulis. Buku ini mengisahkan segalanya. Itu je. Okey, lepas tu kita dah siap semak balik. Okey, kita letak judul buku ni, nama pengarang dia, kategori dia. Lepas tu kita bolehlah submit. Okey, jadi tulis macam ni. Terterung dekat okay, paparan dorang tu. Tahniah kerana mengamalkan budaya membaca. Jadi itu sahaja daripada cikgu mengenai
sistem yang baru. Itu saja, sekian, terima kasih.